Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Qasas Jidan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah, dan kita telah sampai pada bab faslun. Faslun al-mu'abatu qismani, ya. Suatu pembahasan tentang pembagian mu'rab, ya. Ditinjau dari kemampu perubahannya, ada kata yang bisa berubah, ya, baik berubah harakatnya atau berubah hurufnya, dan ada kata yang tidak bisa berubah, ya. Jadi kita dengan mu'rab dan mabni. Nanti mu'rab sendiri ada dua. Nanti ada mu'rab dengan harakat dan mu'rab dengan huruf. Nah, di bab tentang faslun ini akan dibahas apa saja yang ketika mu'rab dengan harakat dan apa saja yang ketika mu'rabnya itu dengan huruf. Baik, silakan dibaca matannya dulu. Faslun yang bagian matannya. Ya, paham. Faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'radu bil harakat wa qismun yu'radu bil huruf. Falladhi يعرب بالحركات أربعة. jangan disukun ini, kita kan belajar nahwu. والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa kharaja an dhalika salasatu ashya'a jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudari'ul mu'tal akhiru يجزم بحذف آخره والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التسمية وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التسمية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. قال المصنف رحمه الله مصنف berkata al-mu'rabatu ismani. Al-mu'rabatu ismani. Sesuatu yang diirab itu ada dua. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi, ya. Jadi ada kata yang i'rabnya dengan harakat, ada yang kata i'rabnya dengan huruf. Coba tanpa kita membaca isinya, apa aja yang i'rabnya itu dengan harakat dan harakatnya berubah-ubah? Simufrad, ya. Bisa zaidun, zaidan, zaidin. Apalagi? Jamak taksir. Arijalu, arijali. Apalagi? Jamak manasalim. Al-muslimatu, al-muslimata. Salah. Al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati. Apalagi? Ilmu dari. Ilmu dari, ya. Gimana? Al-muslimatu, ya. Bisa yakulu, bisa yakula, bisa yakal. Harokatnya berubah-ubah. Ini yang dengan harokat. Kemudian yang dengan huruf apa aja?
Tasnia. Berubah hurufnya. Harokatnya tetap tapi hurufnya berubah. Tasnia. Tetap. Sana ya. Contohnya apa? Muslimani, muslimaini, muslimaini. Apalagi? Semua mudzakkar salim. Mudzakkar salim ya. Muslimuna, muslimina, muslimina. Apalagi? Amal khamsah, amal khamsah ya. Abuka, abuka, abuka. Kalau yang nasab, abaka, asoka, amaka. Kalau yang jad, abika, abika, amika. Apalagi? Amal khamsah. Pilih yang lima ya. Bagaimana bentuk perubahan hurufnya? Ketika rafa, subutun nun, nunnya tetap. Ketika nasab, hasbun nun. Kemudian ketika jazm, hasbun sama nunnya di dua. Baik, sekarang kita baca syarat dari saya mendengar. Siapa tahu saya mau baca dulu. Para mas. Kantung lagi. Faslun. Halal faslun. Yuskal. Yuskal tibi. Jami'un. Ma taqaddama fil babi salisi. Lakinnahu fil babi salisi. Yukirahu mufassalan. ذكره مفصلا والقصد ذكره هنا مجملا والقصد ذكره هنا مجملا وهذه عادة المتقدمين يذكرون الكلام أو أولا مفصلا ثم يذكرونه مجملا تمرينا للمبتدئ فيكون كالجمع عند الحساب يا جواب تجمعين dulu pasal ini disebutkan dalamnya keseluruhan itu ya benarnya aja deh hada faslun yusaru fihi jami'u ma taqaddama fil babi sabiqi. Pembahasan ini ya disebutkan padanya semua yang telah disebutkan pada bab sebelumnya ya. Jadi pasal ini menyebutkan semua yang telah disebutkan pada bab i'rab dan pada bab mu'rabat. Lakinnahu fil babi sabiqi zakarahu mufassalan. Akan tetapi pada bab sebelumnya zakarahu berarti fa'ilnya kemana kira-kira? Musannif ya. Musannif menyebutnya mufassalan secara apa? Terpisah. Terperinci ya. Ya, jadi kalau tadi kalau di bab ma'rifatan al-i'rab itu rinci sekali. Dirinci sekali bahwa rofa ada empat, ada dhamma, ada waw daripada nun, yang waw apa saja, yang alif apa saja, kemudian yang apa dhamma, waw, alif dan nun apa saja. Jadi dibahas secara rinci di bab ma'rifatnya al-i'rab. Tapi kalau di bab sini, di bab fasal ini merupakan kesimpulannya. Ya. Walqas dzikruhuna mujmalan. Dan maksud penyebutannya di sini itu secara global. Ya. Wa hadhihi 'adatul mutaqaddimina yaquluna kalama awwalan mufassalan tsumma yaquluna mujmalan. Dan ini adalah apa ada? Kebiasaan ya. Kebiasaan para ulama terdahulu, mereka biasa menyebutkan perkataan pertama-tama secara tafsir, ya. Kemudian baru menyebutkannya secara global. Tamrinan lil mubtadi. Tamrinan apa? Sebagai pelajaran, sebagai latihan ya, bagi para pemula ya. Fayakunu kal jam'i lindal hisabi. Maka ya seperti apa itu? Hisab menghitung. Seperti apa ya? Seperti apa? Penjumlahan ya. Pada ilmu hitung. Ini apa permisalan? Lanjut, المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات يعني بذلك الضمة والفتحة والكسرة
wa yulhaqu biha as-sukun. Ya. Tajib. Yang di mu'arab ada dua bagian. Ya. Yang pertama yang mu'arab dengan harakat. Ya. Yaitu dengan dhamma, fathah, kasrah dan yulhaqu diserupakan. Dan diserupakan juga dengan sukun. Waqismun yu'rabu bil hurufi yakni biha al-wawu wal-alifu wal-ya'u wal-nunu wa yulhaqu biha al-hadfu. Dan bagian yang irobnya dengan huruf yaitu wawu, alif, ya, nun dan termasuk juga diserupakan pembuangan. Jadi atau bacanya yakni biha al-wawu ya. Jadi apa al-wawu? Sama yang tadi juga yakni bidzalika atau wawu. Ya benar. Kalau al-wawu antum baca al-wawu jadi apa sih? Kobarnya yakni. Mana muktadanya ini fil mudhari itu yakni. Ya benar apa? Al-wawu ya? Al-wawu. Kenapa al-wawu? Kenapa? Jadi maful. Maful bi. Maful bi. Fil-nya mana emang? Ya. Yakni benar. Iya. Yakni yang musannifu biha al-wawu. Yang dimaksud oleh si musannif adalah wawu. Berarti kan wawu di sini jadi apa? Ja. Maful bi ya. Sama yang tadi juga yakni bidzalika ad-dhamma atau al-fathah. Yakni fil. Fil mudhari ya. Karena yakni fil mudhari ya. Maaf Pak, tidak dikunci kok. Ya, baik. Jadi di sini Musani mengatakan bahwasanya mu'rab itu ada dua, dengan harakat dengan huruf ya. Tapi jadi mu'rab itu al-mu'rabatu itu ada dua. Yang pertama bil huruf ya, bil harokat. Yang kedua bil huruf. Huruf yang dimaksud tentu ada empat ya. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah dan ada sukun. Kalau huruf yang dimaksud ada apa aja? Alif. Al-alifu wawu wawu ya lagi apa? Nun ya. Jadi perubahan ya kata dalam bahasa Arab pilihannya itu hanya ini. Yang harokat itu kalau enggak dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Kalau huruf ya kalau enggak alif wawu ya dan nun. Kalau alif berarti untuk apa? Apa aja yang ininya dengan alif? Yang irobnya bisa alif. Musana ada lagi ya? Ada. Pas mau kan? Pas mau kan? Nasab, ya kan? Kemudian yang mau apa aja? Bisa mau nggak? Ada lagi? Ada lagi nggak? Pas mau kan? Pas mau kan? Pas ketiga. Dom. Berapa? Kemudian yang ya? Ada berapa? Tasniyah. Jamak mudzakkar salim ketika jar dan nasab. Musanna ketika nasab dan jar. Ada lagi? Asmaul husna. Asmaul husna ketika jar. Ya. Yang nun? Af'alul khamsa. Cuma satu ya, af'alul khamsa aja. Baik. Lanjut, dibaca lagi Fatma. Fal ladzi yuramu bil harakat harakatu anwa'in al-ismu al-mufradu ka-zaidin wa ja'ud takfiri kar-rijali
wa jamul muannatsus salimu. Jamul muannatsus salimu. Apa jadinya? Nah, wa jamul muannatsus salimu apa salimu? Salimu. Bukan salimu ke salimu yang benar. Jamul muannatsus salimu. Dal sindati. Lanjutkan. Lanjut. Wafi'ul mudari'un alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un nahwu yadribu wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuqadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Maladi orang harakati, maka yang irotnya dengan harakat ada empat macam. Pertama isim mufrad seperti Zaidun. Yang kedua jamak taksir seperti Ar-Rijalu. Yang ketiga jamak muannats salim seperti Sindatu dan fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya seperti yadribu. Terus dan semuanya terutama dilafalkan dengan dhamma atau dinasabkan dengan fathah dan dijarkan atau dikopatkan dengan kasrah dan dijazamkan dengan sukun. Jadi ini yang i'rabnya dengan harakat itu ada empat ya. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad dia i'rabnya dengan harakat, artinya berubah. Bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Yang kedua jamak taksir bisa Ar-Rijalu, Ar-Rijala, Ar-Rijali. Yang ketiga jamak muannats salim Al-Muslimatu, Al-Muslimati, Al-Muslimati. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya bisa ya qulu, bisa ya qula, bisa ya qul. Wa quluha dan keempat kelompok ini si mufrad dan makasih dan muannats salim ya dirofakan dengan dhamma. Benar enggak? Kemudian dinasabkan dengan fathah. Benar enggak? Benar. Nah, makanya ini sebenarnya enggak selesai. Nanti ada lagi terusannya. Pengorojan dari ke salah satu asya ya. Jadi dari keempat ini yang normal itu cuma dua, isim mufrad sama jamak taksir. Kalau isim mufrad sama jamak taksir dia memang dirofakan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Adapun jamak muannats salim ya dan fi'il mudhari ini pada pengecualiannya nanti. Nanti sini akan dijelaskan. Saya lanjut aja dulu. Wasayati istatna min zalika jamul muannats jamul muannatsi fi halatin nasbi wal ismu alladhi la yanṣarifu fi halatil jarri wal fi'lul mudari'u al muqtal al akhiri fi halatil jazmi. Ya tajam wasaya saya yakin dan akan datang. Iya, akan datang. Akan datang yang ditasniahkan. Iya, maksudnya apa sih? Diistisnakan kalau mau. Diistisnakan itu artinya apa? Dikecualikan. Di-exclude. Dikecualikan darinya jamak muannats dalam keadaan nasab dan isim ghairul munsharif dalam keadaan jar. Nah, coba. Jamak muannats salim ketika nasab fathah bukan? Bukan. Kasrah. Ya. Maka dia dikecualikan. Kemudian isim ghairul munsharif ketika jar kasrah bukan? Bukan. Fathah. Lanjut. Wafil. Dan fi'il mudhari mutal. Wafil mudhari mutalul akhiri. Terjemahnya gimana? Gimana? Kasrah mutal akhir aja. Dan fi'il mudhari yang huruf terakhir yang mutal. Mutal dalam keadaan jazm. Kenapa emang kalau fi'il mudhari mutal ketika jazm apa yang terjadi? Fi'il mudhari yang
diakhiri oleh huruf ilah, apa yang terjadi pada ketika jazm? Apakah dengan sukun? Enggak kan? Tapi dengan apa? Dibuang huruf ilahnya. Jadi dari keempat ini yang normal semua isim mufrad dan jamak tafsir. Itu pun isim mufradnya yang ghairu musharrif. Yang musharrif. Kalau ghairu musharrif berbeda lagi. Lanjut, Pak. Wa misalur rafi lima zakarahu yadribu yadribu zaidun wal rijalu wal muslimatu fa yadribu fi'lun mudari'un marfu'un bil dhammati dhahirati wa zaidun wal rijalu wal muslimatu kullu minha fa'ilun marfu'un bil dhammati. Maka contoh, maka contoh rafa itu gimana? Tidak. Itu gimana? Gimana kita cobainnya? Dan contoh rafa. Maksudnya contoh rafa. Iya. Ya beribu zaidan, zaidun warijalu telah memukul zaid dan para lelaki dan para muslimat. Iya, ini sering ditanyakan nih. Kalau ada dua orang yang pergi, yang satu namanya Zaid, yang satu namanya Fatimah, fi'il yang digunakan misalkan ya dabu, itu ya dabu atau tabu? Ya pergi Zaid sama Fatimah. Iya. Yang pertama kira-kira sih yang pertama. Tergantung jawabnya. Yang mau dijadikan fi'il duluan siapa? Jadi kalau yang menjadikan fa'il si Zaid kemudian Fatimah maktubnya, berarti ya dhabu Zaidun wa Fatimah. Tapi kalau yang menjadikan fa'il si Fatimah Zaid maktubnya, berarti ini apa? Dhabu Fatimah wa Fatimah wa Zaidun. Ya makanya di sini ya, ya dhabu mana tadi? Jadi apa tadi? Jadi ibu, jadi ibu Zaidun warijalu wal muslimatu kan? Jadi sekalipun wal muslimatu, ini kan muannas ya. Tapi karena dia maktub, maktubnya kemana berarti? Zaidun. Ke Zaidun, maka nggak masalah. Karena kalau maktub tuh nggak peduli ya, maktub alainya mongkok memudahkan, itu nggak peduli. Ya, yang menjadi kualitas adalah fa'ilnya. Jadi yang kita lihat adalah fa'ilnya. Tapi kalau kita balik, misalkan al-muslimatun yang pertama, boleh nggak kita bilang ya ribu al-muslimatu wa zaidun wa rijalu? Boleh? Boleh ya, benar gimana? Satu ribu al-muslimatu wa zaidun wa rijalu. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Maka ya ribu. Maka ya mana tadi? Maka ya ribu. Maka ya ribu adalah fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah yang lahir yang tampak, dan zaidun dan rijalu dan muslimatu semuanya adalah fa'il yang marfu dengan dhammah. Ya. Lanjut. Wa misalun nasbi lan adriba zaidan war rijalu. Ya. War rijala. Nadanya harus mulai sini nih. Kalau misalnya sembilan ada zaidan wa rijala. Jadi ada komanya. Pak adriba gitu. Misalnya nasbilan adriba zaidan wa rijala. Nah. Pak adriba fi'lun mudari'un mansubun bilan wal fa'ilu mustatir mustatirun wujuban taqdiruhu ana wa zaidan war rijala kullun minhumma maf'ulun mansubun bil fathati. Bil fathati. Mansubun bil fathati. Jadi nadanya juga harus di tajam. Dan contoh nasab lan adriba zaidan war rijala. Aku tidak memukul Zaid dan tidak akan. Aku tidak akan memukul Zaid dan para pria. Maka adriba fi'il mudhari yang maksud dengan lan dan fa'ilnya mustatir. Wujuban. Oh, translate-nya tidak. Wujuban.
Gimana? Fa'il yang tersembunyi dalam keadaan wajib. Dalam keadaan wajib. Takdirnya? Takdirnya saya ana. Iya. Dan Zaidan dan Rijala semuanya adalah keduanya adalah maf'ulun maf'ul mansub dengan fathah. Iya. Mungkin ada sedikit fawaid ya. Jadi kalau dhamir itu dhamir mungkin ada yang mustatir. Ada yang baris ya. Ada yang mustatir. Nah, yang nempel sama fi'il itu mustatir namanya. Nanti mustatir sendiri ada dua. Ada jawaz, jawazan, ada wujuban. Mana yang jawazan dan mana yang wujuban? Jawazan ini yang apa? Dhamir ghaib ya? Wujuban ini dhamir ya? Mukhotot dan mutakali. Kenapa yang ghaib dikatakan jawazan sedangkan yang mukhotot dan mutakali wujuban? Karena ketika kita mengatakan kata betul misalkan yang mutakalim ya, fa'ilnya pasti tuhnya kan, nggak ada kemungkinan lain kan, wajib sih tanya ini ya mewakili anak. Kemudian mutakalim mukhotob, contohnya mukhotob, misalkan kata betah ya. Ketika kita mengatakan kata betah, ada kemungkinan lain nggak fa'ilnya selain si tanya ini? Nggak ada. Tapi ketika kita mengatakan kata bah, siapa aja boleh. Makanya bilangnya jawazan. Nah, kata itu sama kata kan enggak mustahil. Hah? Kata itu sama kata kan enggak mustahil. Oh, ini baris ya? Oh, iya, apa? Sebentar. Oh iya, apa? Ini enggak mustahil ya. Contoh yang mustahil itu yang mana? Yang fi'il mudhari ya. Yang mudhari. Dhamir. Iya. Misalkan aktubu ya. Dia baris ya. Kalau yang di film mati itu yang ujung-ujungnya kan tadi dhamir ada dua, ada yang mustatir, ada yang baris. Kalau baris kelihatan. Misalkan di film mati itu dari kata tak sampai kata benar itu fa'ilnya jelas terlihat setelah fi'ilnya ya. Kemudian kalau yang mustatir tersembunyi ya, dia tidak nampak ya. Seperti ini aktubu. Ini kan sama kayak menggantikan yak tubuh menjadi yak tubuh kan. Nah ini gak nampak semuanya nih. Nah kalau yak tubuh dia disebut dengan mustatir dan fa'ilnya pasti ana. Jadi gak ada pilihan lain selain si ana. Kemudian yang mukhotob misalkan tak tubuh ya. Tak tubuh gak ada pilihan lain selain anta. Tapi kalau yak tubuh kata bah sama yang tubuh yang goib ini fa'ilnya bisa siapa aja, jawazan, makanya namanya jawazan. Jadi boleh si Zaid, boleh si Muhammad, boleh siapa aja. Makanya kita kalau ketemu fi'il mudhari yang seperti ini ya, fi'il yang goib nanti mi'rabnya jawazan. Misalkan gimana contohnya, tapi itu hanya berlaku ketika fa'ilnya tidak ada di setelah fi'ilnya. Jadi kalau ya tubuh Zaidun, i'rabnya gimana? Kemudian Zaidun fa'ilu marfu'un. Ya. Kalau terusnya dhammatun dharatun dan ta'lanahu udah maksudnya jawazan ya. Oh lah. Nah ini kalau ya tubuh Zaidun, jadi nggak perlu kita jelaskan dhamirnya. Tapi kalau dibalik Zaidun yak tubuh gimana ya Rabbi? Zaidun mubtada maf'ul terusnya dhammatun yak tubuh Filon mudarion, makon, malam terapi, domatur, pailu, filon mutasiron, jawazan,
takdiruhu huwa, takdirnya huwa. Yaudu ala Zaidun. Selesai. Belum. Obatnya Zaid mana? Wajumlatu minafi diwalifaili dimakna lirofin kobarul mutada. Kayak gitu ya. Jadi untuk kasus di mana tidak ada fa'il setelah fi'il, nanti mirofnya pakai jawazan atau wujuban. Ya. Dikatakan wujuban karena fa'ilnya sudah pasti yang terkandung pada fi'ilnya, nggak mungkin yang lainnya lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada ya? Jelas ya? Baik. Lanjut. Wa nifarul khafdi marartu bi zaidin farrijali wal muslimati fa kullun minha majrurun bil ba'i wa jarrihi bil kasrati. Dan contoh untuk khafat marartu, aku berpapasan dengan Zaid dan para lelaki dan muslim dan muslimat, dan semuanya majrur dengan ba dan kasrahnya dengan dan jarnya dengan kasrah. Baik ya. Jadi contoh khafat marartu bi zaidin wa rijali wal muslimah. Siapa kan? Mati. Jemaah mana? Jemaah mana? Apa? Ti. Ya, marotu bizaidin warijali war muslimati. Nah, ini normal semuanya. Fakun minha majulun bilai wajulun bil kasal kusayid. Wakon yang dari kas lanjut kita ini. Wakon yang dari kas salah satu asyai. Asyai ini. Salah lagi. Asyaa. Asyaa ya. Jamal mu'annath salim. Ya, yunsalu bil kasrati. Nahu khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bil dhammati was samawati maf'ulun mansubun bil kasrati. Dan keluar darinya tiga macam. Dari mana ya? Keluar dari mana? Naik lagi ke atas. Dari apa? Dari kaidah awalnya ya. Kan kaidah awalnya dirofakan dengan doma, dinasofkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dijajamkan dengan sukun. Kecuali tiga ini. Apa aja yang keluar dari kaidah awal tadi? Yang pertama, jamak muannats salim. Yang maksudnya dengan kasroh. Ya, jamak muannats salim dinasofkan dengan kasroh ya. Jadi contohnya misalnya apa tadi? Khalaqallahu samawati, enggak khalaqallahu samawata. Karena dia pengecualian. Bukannya fathah malah kasroh. Lanjut. Lafzul jalalah. Dan lafzul jalalah dan fa'il yang mampu dengan dhammah dan samawati maf'ul yang mansub dengan kasroh. Ayo, lanjut. Wal ismul ladzi la yansarifu yuqalu bil fathati. Nahu marartu bi Ahmad. Wal fi'l mudhari'un dan isim yang isim ghairu munsharif dikhafatkan dengan fathah seperti marartu bi Ahmad. Ya. Benar. Jadi isim ghairu munsharif ya, isim mufrad. Kalau mufradnya ghairu munsharif seperti Utsman ya, Ahmad, Fatimah, ya. Ketika jar itu bukannya kasrah malah fathah. Marartu misalkan di Ahmada, marartu di Fatimah. Tapi ada pengecualian. Kapan pengecualiannya? Isim ghairu munsharif ketika jar fathah, kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, ingat? Ketika yang menjadi mudhof. Bukan mudhof. Ketika yang menjadi mudhof. Yang kedua, ketika dilekati al dengan huruf jar, ya, justru kita lagi bahas kalau dengan huruf jar dia fathah. Tapi ada dua keadaan yang membolehkan isim ghairu munsharif kasrah. Yang pertama, ketika ia menjadi
mudhaf ya, bukan mudhaf ilaih. Ya. Karena kalau mudhaf ilaih tetap di harf kasrah. Misalkan ini bukunya si Ahmad. Kita katakan apa? Ada kita buat ada. Pokoknya Zaid mulu, Zaid mulu. Ada kitab Ahmad tetap. Tapi kalau dia menjadi mudhaf baru dia apa? Boleh kasrah. Tapi nama orang enggak mungkin jadi mudhaf. Tapi bisa juga kalau kita ingin menjelaskan kepemilikan. Ya. Ini Ahmad si Fatimah bukan Ahmad Syaisah. Ada Ahmad Fatimah tak. Ya. Tapi itu cuma hobi saja. Marortu bi Ahmad Fatimah tak. Saya berurusan dengan Ahmadnya si Fatimah. Tapi ini enggak masalah. Yang normal aja di Quran ada ya. Abu Zaid. Lafaz salat nama insana di ahsani tapi ahsan kan ghairu musarrif ya. Apa yang menyebabkan ahsan ghairu musarrif? Wazan ya. Dia isim tafdil ya. Isim tafdil dengan wazan af'alu. Ya sebenarnya itu kalau kita mendalami lagi syarat suatu kata itu ghairu musarrif itu harus ada dua ilatnya. Kalau isim tafdil yang pertama ilatnya dia isim tafdil, yang kedua menyerupai wazan fi'il. Ya. Wazan af'alu ya. Nah, fi ahsani takwim, lihat fi ahsani takwim pada sebaik-baik bentuk takwim. Nah, berarti takwim ini jadi apa? Mudhof ilaih. Ahsani jadi mudhofnya. Nah, karena ahsani jadi mudhof, maka dia boleh kasrah. Yang kedua, ketika isim ghairu musarrif ada al-nya. Ya, berarti enggak semua isim ghairu musarrif bisa kita tambahin al kan? Nama orang bisa enggak? Enggak bisa. Bisa itu pun walaupun bisa yang nama-nama yang lazim ditempelin alif lam cuma Al Hasan, Al Husain, ya. Al Hakim. Ya. Jadi tidak banyak, nggak boleh semua nama pakai al. Contohnya apa? Masajid jadi Al Masajid ya. Contohnya gimana coba? Kita bikin kalimat pakai Al Masajid. Yang ketiga sejarahnya. Dengan Al. Zahabah. Yang satu nakira, satu marifan. Seperti itu aja bedanya. Ya. Tapi ini tentang isim ghairu musarrif tambahannya. Lanjut. Wafiyul mudhari'u al-muqtalul akhir. Muqtalul. Muqtalul akhir. Yuzamu bi khalfi akhirih. Nahu lam yahsha wa lam yad'u wa lam yarmi wa lam yarmi. Fal awwalu مجزوم بحذف الألف الألف والثاني بحذف الواو والثاني والثالث بحذف الياء dan في المضارع yang مطال huruf akhirnya dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya seperti lam yaksha dan lam yad'u dan lam yarmi. Maka yang pertama majzum dengan dibuang huruf alifnya, yang kedua dengan dibuang huruf wawunya, dan yang ketiga dibuang huruf ya'nya. Iya, jadi kalau fi'il yang akhirnya mutal, bukan fi'il mutal ya. Tapi fi'il yang ujungnya mutal, berarti mutal apa? Mutal akhir. Iya, maksudnya apa? Ajwa atau nakis atau misal. Ajwa. Ingat kan man aja, man. Kalau di depan kan man tiga huruf ya. Kalau di depan itu misal. Man, ingatnya man aja ya. Itu enggak bakal lupa. Man. Kalau yang kalau fi'il mutalnya di depan,
huruf ilatnya di depan namanya misal. Kalau di tengah A, ajwa. Di ujung N, najis. Nah itu soalnya kalau bilang. Ya berarti fiil yang najis saja ya. Nah fiil yang mutalakhirnya ini atau fiil najis ini, ketika jazm huruf ilatnya dibuang, ya. Kita banyak menemukan ini di Al-Qur'an, contohnya mana? Alam tarok kayak bapak Allah punya sambil itu. Ada lagi yang katanya lagi. Oh, lam yang kuning. Tengok. Lam yang kuning. Iya, tapi kan itu enggak mutal. Apa? Ya nanti cari sendiri ya. Tapi ini enggak berlaku untuk huruf nasab, ya. Jadi kalau huruf nasab, sekalipun dia nempel sama huruf ilat, itu huruf ilatnya nggak dibuang. Ya, jadi nggak, misalkan yasha ketika ada lam, itu tetap lam yasha, ya. Kemudian yarmi ketika ada lam, tetap lam yarmi, nggak dibuang. Contohnya di mana? Di Quran jelas ya. Walan sarto, nah, itu jelas alif mutalnya nggak dibuang. Saya masih. Eh udah selesai ya? Ganti-ganti. Capek. Siapa? Walati. Mari lo baca ya. Walati. Penguasa di bin Hafilia ya. Langsung ini aja yang syaratnya ya. Iya. Walati yu'rabu bil huruf. A'ni. A'ni al-wawu wal-alifu wal-ya'u. Fayulhaku biha an-nunu. Arba'atu anwa'in at-tasmiyatu yakni al-musanna wa jam'ul mudar wa jam'ul mudzakkaris salim wal asma'ul khamsah wa jam'ul mudzakkaris salim wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani bil ma bil masanatu ya bil masnati tahta wa taf'alani bil masnati fawqa wa yaf'aluna bil masnati tahta wa taf'aluna bil masnati fawqa wa taf'alina bil masnati fawqa la ghairi la ghairu fa amma at-tasniyatu fa turfa'u bil alifi nahu ja'a zaidani wa tunsabu wa tufadu bil ya'i nahu ra'aitu zaidaini wa marartu bi sayyidina wa amma jam'ul mudzakkar sayyida ini kali kan ini lagi bahas musanna kan wa itu sayyida ini wa marartu bi sayyidina ini atau kan kepanjangan nih baik lagi kita jatuh jam itu jam itu walahi dan yang mu'rab dengan huruf ya adalah waw alif ya dan disebutkan dan diserupakan dengannya nun. Arba'atu anwa' an arba'atu anwa' tasmiyati empat macam tasmiyah yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Kok ini aneh dengerin enggak ini? Coba ulang aja deh. Dan yang mu'rab dengan huruf ya. Adalah waw, alif, ya dan diserupakan dengannya nun. Dan yang empat macam enggak ini enggak dia ya. Nyambungin waladi robil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang ngiler dengan huruf itu ada empat macam gitu. Tasniyatu yang pertama. Tasniyatu yang pertama tasniyat. Nah begitu ya ni. Ya ni al-musanna. Al-musanna. Yang masuk dalam tasniyat jamak mudzakkar salim asmaul khamsa dan af'alul khamsa berarti yaf'alani. Dan yang musanna di bawah. Bukan itu apa? Dengan dua titik di bawah. Nanti titik ini. Titik itu maksudnya. Dengan dua titik di bawah wataf alani dan titik dua titik di atas. Benar nggak kalau tak itu titiknya di atas, kalau ya titiknya di bawah. Nah, iya. Kenapa dijelaskan seperti ini?
Karena zaman dulu itu tulisan bahasa Arab nggak ada titiknya. Jadi selain nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya juga. Jadi terang orang dulu. Jadi bedain bahasa mana nggak bisa karena nggak ada titiknya. Makanya dipertegas sama penarik kitab ini dengan dua titik di atas, dua titik di bawah. Berarti pinteran orang dulu. Bila makna tifaukok dengan titik dua titik di atasnya wayaf aluna dan dua titik di bawah wataf aluna. Bila makna tifaukok dan dengan titik, dua titik di atasnya wataf alina. Bila makna tifaukok la wairu dan dua titik di atas seperti yang lain. Tidak ada yang selainnya. Tidak ada yang selainnya. Pamat tasnia tu, fatur pamat. Maksudnya apa? Bila masnaf cipakwa lagu iru. Soalnya jamak mudhaf salim ada. Soalnya taf alina itu ada tak ada ya. Iya. Jadi sengaja ditambahkan lagu iru, artinya yang satunya lagi bukan di atas juga, tapi di bawah. Ya, makanya ditambahkan keterangan. Fatur lagu iru. Lagu iru, enggak ada di selainnya. Jadi taf alina kata maksudnya ini dua titik di atas lagu itu maksudnya apa? Bahwa yang tak itu cuma yang depannya doang, yang belakangnya itu, yang yaknya itu di bawah. Nah itu dikatakan lagu itu. Fa'amma tasniyatu faturfa'u bil alifi. Dan adapun musanna dirofakkan dengan alif. Ya. Nahu ja'a zaidani. Seperti lafaz ja'a zaidani. Watu coba watu fadu bil ya dan dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Nahu ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini. Wa ma jam'ul mudzakkar salimi salimu. Wa ma jam'ul mudzakkar salimu fa yurfa'u bil waw bil wawi. Adapun jamak mudzakkar salim dirafa'kan dengan waw. Nahu ja'a zaiduna. Seperti lafaz jazaiduna. Wain nusabu ayu fadu bilya'i dan dinasobkan, dijalkan dengan ya. Nahu ra'aitu zaidaini. Apa ini? Jamak mudzakkar salim ya. Nahu zaidina umartu bi zaidina. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawu. Adapun asma'ul khamsah dirafa'kan dengan wawu. Nahu ja'a abuka. Itu lafaz ja'a abuka. Watun sabu bil alif dan dinasukkan dengan alif. Nahu ra'aitu abaka seperti lafaz ra'aitu abaka. Watu fa'tu bil ya dan dijarkan dengan ya. Nahu marattu bi abika seperti lafaz marattu bi abika. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun. Adapun fi'il yang lima dirafa'kan dengan nun. Nahu yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina wa tunsabu wa tujamu bihadfiha dan dinasabkan dijasamkan dengan membuangnya, membuang nun. Nahu la yadriba wa lam tad wa lam yadriba wa lam tadriba wa lam tadriba wa lam tadribu wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribu wa lam tadribi wa lam tadribi wa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kenapa di sini ada yang waktu sobu waktu fatu, ada yang wayun sobu di bawahnya itu waktu sobu lagi. Ya, pamatasnya itu fatur fa'u. Tapi di dalam namanya mulai kesana fayur fa'u. Apa membedakan? Pamatasnya itu fatur fa'u kan? Tapi wamal asmal satu fatur fa'u. Wamajamul kesalimu fayur fa'u ya. Apa membedakan? Jamak mudzakkar salim dengan yurfa'u. Berarti kan pamat tasniatu fatur fa'u bil alifi atau sobu atau fatu bil ya'i. Tapi kira nama jamak mudzakkar salimu fayur fa'u bil wawi. Kabar sobu fatu bil ya'i. Tasniyah dianggap muannas. Ya, tasniyah muannas ya karena ada tamat utuh nama. Adapun jamak mudzakkar salim dianggap mudzakkar. Kemudian wa maras mulafsata wa maras satu ini pun dianggap muannas. Kenapa jadi? Jamak. Iya, karena asma itu jamak dari ism semua dan afal itu jamak dari fi'lun. Iya. Jadi yang i'rabnya dengan huruf ada 4 ya.
Yang pertama tadi musanna ya. Al-musanna. Kemudian jamak mudzakkar salim. Asmaul husna. Kemudian asmaul husna. Yang terakhir afalul khamsa. Nah, tasmiyah ini, musanna ini ketika rafa dengan apa? Musanna ketika rafa dengan apa? Alif. Alif, contohnya? Jazai. Ja'al, ja'al muslimani ya. Muslimani. Kemudian ketika nasab dengan apa? Ya. Dengan ya. Contohnya apa? Jazai ini. Ya, kalimatnya. Jalan muslimah. Benar. Jalan muslimah ini jadi manfaat juga. Oh ya. Roh itu ya. Roh itu muslimah ini ketika aja. Ketika aja. Marar tuh ya, marar mobil muslimah ini. Kemudian yang mudzakkar salim ketika apa? Pada apa? Wau. Wau. Contohnya apa? Jalan muslimun. Jalan muslimun. Ketika nasab? Roh itu muslimin. Ketika aja. Marobil muslimina. Kemudian isim yang lima ketika apa dengan apa? Wau. Contohnya? Ya buka. Ketika nasab? Alif. Alif. Contohnya? Wau abaka. Kemudian ketika jar? Marobil abi. Fiil yang lima ketika rafa dengan apa? Subutun nun. Subutun nun. Contohnya apa? Taf'aluna. Taf'aluna. Ya, kemudian ketika nasab dengan membuang nun. Contohnya lam yaqalu lam yaqalu. Kemudian ketika jazm membuang ya lam yaqalu. Ada pertanyaan di pembagian mu'arraf ini dengan harakat dengan huruf? Dulu kalau ada belajar nanti enggak ngerti. Maksudnya apa sih dengan harakat dengan huruf? Sampai ada perhatiin belakangnya. Muslimani, muslimaini, muslimaini, harakatnya sama enggak? Ujungnya sama. Ujungnya sama kasur kan. Di dulu kan enggak ngerti konsep. Maksudnya kenapa dibedain itu kan ekspresi itu ada. Setelah diteliti baru oh iya kan muslimani muslimaini kalau kita lihat harokatnya enggak berubah. Tapi yang berubah hurufnya. Itu punya mudzakkar salim. Muslimuna muslimina harokatnya sama-sama fathah. Tapi hurufnya ya berubah wau jadi sama. Ya. Itu. Tapi ada pertanyaan di moro. Ini hanya kesimpulan dari bab ma'rifat al-i'rab. Ya, nanti ya tuh menaik kasih PR yang di depan harus hafal bab ma'rifat al-i'rab ya. Dia harus hafal. Karena kalau kita enggak hafal bab ma'rifat al-i'rab itu susah ke depannya. Tapi kalau kita udah hafal, karena inti dari ilmu nahwu itu ada di sini nih. Bab ma'rifati alamat al-i'rab. Kalau kita udah paham betul-betul tentang kaidah i'rab ini, dhamma wa alif nun rafa nasab jar apa jazam kemudian yang ketika rafa ada dhamma wa alif dan nun yang ketika rafa dengan dhamma apa saja yang mau apa aja yang apa aja insyaallah akan membantu kita dalam apa memahami ilmu nahwu karena inti dari ilmu nahwu itu ada di bab ma'rifatu ilmu insyaallah ya selebihnya kita tinggal membahas kedudukan apa saja dalam kalimat yang harus marfu. Nanti ketika kita bertemu dengan kata-kata yang dalam kondisi marfu, kita tinggal merujuk ke bab ma'rifat. Oh iya, di isim mufrad ketika rafa'nya dengan harakat, dengan dhamma. Jadi lebih mudah. Jadi ini nanti tolong dihafalin. Jadi harus hafal baru ma'rifat dan i'rab. Semuanya harus hafal. Rafa', nasab, jar dan jazm. Saya singkat aja dong. Hah? Bukan ngapalin yang ini. Hafal matanya atau matanya? Terserah kalau untuk mau hafal matanya lebih bagus karena bisa pakai bisa jadi dalil kan kenapa nggak maksudnya kalau misalkan ini tasnya nih ketika nasab dia harus dengan ya jangan dengan alif dalilnya mana baca mata kata jawabnya begini tapi kalau dijermi ya iya dijermi ya bisa dikatakan ya jadi lebih enak dibanding kalau kita hafalnya cuma rafa nasab jar, jazam, ropa, ada doma, warib, doma, doma, simokro, dan maksir. Tapi kalau pakai matanya kan enak. Bisa, biar bisa bekerja ya. Tapi kita selesaikan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.